nanya nih, Ramadan di Turki. Untuk yang belum tahu, yang di Indonesia, kita di sini mulai puasa pertama hari apa, tanggal berapa tahun ini? Hari Sabtu, 2 April. Terus, kenapa kita mulai duluan daripada di Indonesia? Kamu tahu atau enggak alasan Turki, perhitungannya, calculatingnya? You don't know. Enggak tahu. Ikutan. Terus, apa namanya, puasa di Turki berapa jam? Berapa jam? Jam 5 sampai jam 7.30. Terus di sini kalau sholat tarawih ada di masjid kecil? Ada. Cewek cowok? Cowok iya, tapi cewek aku nggak pergi ke masjid banyak, yang lain. Cuman yang aku tahu satu dua masjid yang nggak ada cewek, jadi nggak tahu. Tapi pasti yang masjid gede. Besar pasti ada cewek. Terus tarawihnya berapa rakaat nih? Nah, ini aku tahu ini beda karena waktu di Indonesia, aku di Indonesia tarawih cuma 8 rakaat. Ada juga di Indonesia yang 20. Di sini 20 rakaat panjang. Terus ada imam di masjid lokal tempat kita hidup. Dia tarawih dengan khatim. Sampai khatim Quran. Terus? Terus panjang banget. Satu hari satu juz. Itu dekat rumah kita ya. Capek ya, aku capek. Terus witirnya ada waas gak? Oh, langsung witir? Iya, langsung witir. Witir kan di sini wajib. Wajib. Terus ada special food nggak sih kalau di Turki kamu biasanya waktu di Jerman? Setelah tarawih. For iftar maksudnya? For iftar, kurma jumbo, super jumbo. Nggak ada. Ya, biasanya kita pide yang harus spesial ram. Ramadan pide sih. Kalau minumannya? Ada Ramadan sherbet. Aku juga nggak tahu karena aku hidup kan di Jerman, nggak tahu ada di sini. Baru lihat ada Ramadan sherbet. Minum rasa manis. Terus ini sama ya, tadi kita ke food court atas buat beli KFC. Ternyata penuh. Iya, penuh semua. Padahal kita tadi datang di sini udah around 20 menit sebelum. Iya. 30 menit lah nah ya. Kayak di Indonesia berarti sama. Terus kalau sahur di sini ada ini. Ada yang kayak di Indonesia nggak? Sahur, sahur. Ada, tapi nggak di tempat kita hidup. Nggak lewat ya? Ya. Ada tahu, tahu zona. Bisa tahu. Karena aku hidup di Jerman, aku juga nggak pernah lihat. Tapi aku tahu. Ada. Cerita bapak, ibu. Yang aku tahu, dia lagu tahu. Terus ngomongnya bangun bangun. Ada poem sometimes. Halo teman-teman, jadi hari ini aku sholat tarawih di Masjid Haji Baidi Sade, ketemu sama siapa nama adene nama aku Ezgi. Ezgi kenang banget sama Ezgi. Ezgi bisa bahasa Indonesia nih. Sekarang aku sedikit tahu
Indonesia, bahasa Indonesia, tapi aku akan tahu, insyaallah. Insyaallah, insyaallah. Senang bertemu dengan Esgi ya, aku. Senang bertemu. Aku sangat mau pergi ke Indonesia. Masyaallah. Nie. Bunu Türkçe söyleyeceğim. Çünkü Endonezyalılar çok iyi insanlar ve çok iyi Müslümanlar. O yüzden orada yaşarsam ben de daha iyi bir insan olacağımı düşündüğüm için orada yaşamak istiyorum. Nanti aku translate sama Hamza. Sen pacar Indonesia'lı var mı? Ve best friend. Best friend. Best friend. Sadece best friend. Best friend ve pacarku. Gizli. Nasıl tanışıyor? İnternetten tanıştık. Hello Talk ve Kakao Talk. Senin pacar. Selam söyleyebilir miyim? Hi Fadil, aku sayang kamu. Ini umurnya 18, on sekisnya. Sekis. Dia lisee, SMA gitu. Sonra sen, what you gonna do? Translator, terjemah. Terjemah, oh, udah mati. Ya terjemah. Nih terjemah? Inggris ya. Oh, sen Inggris biliyorum. Evet. Atau mom cunku buka pet. It is already finished. Oh, ya. Nah, nggak usah cari-cari dia ya. No need to know her because she already have a boyfriend. Cantik. Makasih. Halo, ini adiknya. Ini ablanya ya. Ada nih. Ella. Ella, halo Ella. Coach sana. Ondort, junior high school ya. See you again insyaallah ya. Contact me on Instagram. Okay. Thank you very much. Thank you. Nice to meet you. Dadah. Ini pemandangan masjid di malam hari dari taman yang ada di belakang masjid tempat aku tadi tarawih. Sholat tarawih di masjid ini setiap 4 rakaat baru salam, jadi seperti sholat isya. Untuk perempuan sholatnya di lantai atas masjid. Ini contoh pemandangan dari lantai atas. Di tempat yang seperti mimbar, itu tempat muazin. Di masjid ini juga ada ceramah, tapi dilakukan sebelum tarawih dimulai. Nah, kalau ini pemandangan masjid dari depan jalan raya. Boleh es krim nih? Maras dulu. Ini yang rasa-rasa situ. Ini yang original. Harganya berapa tadi Hamza ini? 14. 14 berdua. Berdua. Tapi dua. Berdua dua ininya dua cup. Campur. Ya. Ini jam 10 lewat. Habis pulang terawih. Mantap. Masih banyak orang sih karena habis selesai sholat juga kali ya. Ada main.